Yo, halo, assalamualaikum sobda, sobat-sobat wong desa, balik lagi sobda bersama Jong dan Mas Iwan Kenceng, pastinya di muter-muter alias di petualangan yang wagu ini sobda, petualangan wong desa sobda. Sobda, kali ini saya pengen balik lagi sobda di objek wisata yang lagi viral sobda di Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Pastinya sobda pada ngerti sobda, ini adalah sebuah gua yang berada di Songgom Brebes sobda. Seperti apa sobda, setelah kemarin saya berpetualang di Lembah Rembulan di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, kali ini bergeser di Gua Lawar sobda. Ya sobda, sebelum menikmati perjalanan saya atau sebelum kita pergi ke objek wisata Gua Lawar, silakan sobda tuangkan kopinya dulu sobda sebelum mengikuti perjalanan Nyong karo Mas Iwan Kenceng untuk melihat perkembangan yang ada di Gua Lawar Songgom sobda. Ini bisa ditempuh dari dua arah sobda untuk menuju ke Gua Lawar Songgom sobda. Dari Larangan juga bisa, dari Desa Jatibarang juga bisa sobda, atau dari jalan raya yang ketang Tanggungan Prupuk ya sobda, atau Larangan Songgom bisa, atau bisa juga ditempuh dari jalan Jatibarang sobda untuk menuju ke sini sobda. Ya nanti kita akan melihat suasana yang terbaru atau yang sekarang sobda. Ini para odong-odong juga sering bermondar-mandir di daerah sini, berarti di dalamnya pasti ramai sobda. Seperti apa sobda, kita akan melaku bareng ke sana untuk menuju ke Gua Lawar Songgom Brebes sobda. Sobda, di seruput di situ kopinya bener ada seger sobda, untuk menikmati perjalanan ini, apalagi melihat suasana yang seger-seger pastinya tambah seger sobda. Ini adalah suasana terbaru sobda pada hari Minggu sobda, tanggal 24 Oktober 2021 ya sobda. Ini wisata Gua Lawar Brebes ini sobda, ini sangat-sangat ramai sobda. Ini adalah wisata yang lagi viral sobda. Seperti ini sobda, apakah saya juga pernah datang ke sini kurang lebih sebulan yang lalu sobda. Apakah ada perkembangan apa tidak sobda, kita lihat bareng-bareng seperti apa kondisi Gua Lawar Songgom Brebes sobda. Sobda, luar biasa ini sobda, pengunjungnya atau wisatawan yang datang di objek wisata Gua Lawar Songgom Brebes ini sobda, makin banyak sobda. Ini benar-benar sobda, yang biasa piknik pakai mobil odong-odong ini bisa menjadi rekomendasi ya ceng, untuk datang di objek wisata Gua Lawar Songgom Brebes ini sobda. Dijamin bahwa sobda dijamin bisa menikmati suasana alam bareng keluarga di daerah sini sobda, di Gua Lawar Songgom Brebes. Seperti apa sobda, kinti lima rinceng karo wong desa untuk keliling-keliling di objek wisata Gua Lawar Songgom Brebes. Seperti apa sobda, apakah ada perkembangan apa tidak, pokoknya ayo ceng, melaku-melaku bareng ceng. Ya sobda, ini perkembangannya sangat banyak sekali sobda di objek wisata Gua Lawar Songgom Brebes ini sobda. Ada permainan anak, terusan anak kemah-kemahan ya tengah. Dan juga di sini sobda, waktu bulan kemarin saya datang ini para pedagangnya masih baru 1-2, sekarang sobda wow ramai sobda. Ini sangat bagus sekali sobda, pokoknya orang Songgom ini mantap sobda. Ini pengelola-pengelolanya juga sangat luar biasa sobda, bisa menciptakan UMKM di daerahnya sini sobda, mantap pokoknya sobda. Salam hormat dari Nyong ya tengah, salam dari petualangan desa sobda. Ini tadi pagi, ini pada hari Minggu tanggal 24
Oktober 2021 Sobdes, ini ada festival jajanan jadul atau jajanan lama-lama Sobdes di daerah sini Sobdes, di area Goa Lawa Songgom Brebes Sobdes, dan juga banyak lainnya, ada hiburan-hiburan yang pokoknya macam-macam Sobdes. Ini karena saya datangnya telat Sobdes, karena Mas Iwan Gateng ini sukanya telat-telatan Sobdes, jadi ketinggalan Sobdes untuk melihat beliau apa namanya festival jajanan jadul atau festival kuliner zaman dulu Sobdes, seperti apa Sobdes. Mas Iwan Kenceng datangnya telat karena kayak Sobdes, karena kayak kayak Sobdes seperti ini Sobdes. Oke, aja ngobrol bae Sobdes, silakan menikmati, kita langsung manjat mendubur bersama petualangan wong desa pastinya. Silakan diseruput maning Sobdes, kopine ben rada menikmati suasana perjalanan nyong Sobdes karo Mas Iwan Kenceng untuk melihat-melihat kondisi yang terbaru Sobdes di objek wisata Goa Lawa Songgom Brebes Sobdes. Seperti di Sobdes, karena ini jam 12 siang Sobdes, jadi objek wisata Goa Lawa yang mau masuk ke dalam guanya Sobdes beristirahat dulu, nanti buka lagi nya jam 1 Sobdes, jadi terpaksa nyong keting menunggu ya sehingga, untuk apa namanya masuk di area objek wisata masuk ke dalam guanya Sobdes. Nanti kita nunggu jam 1 baru kita akan masuk ke dalam guanya seperti apa Sobdes, apakah di dalam guanya nanti ada perubahan apa tidak Sobdes, apakah dikasih apa seperti apa Sobdes. Pokoknya nantikan video berikutnya, kita akan masuk ke dalam gua bersama Mas Iwan Kenceng Sobdes, apakah ada perubahan apa tidak pastinya di petualangan wong desa Sobdes. Silakan Sobdes yang belum pernah datang ke sini, silakan bawa siapa saja untuk menikmati panorama atau alam yang ada di Goa Lawa Songgom Brebes Sobdes. Nantikan video berikutnya, kita akan masuk terusan ada apa saja terusan, katanya Sobdes di sini ada hiburan orgen juga Sobdes. Pokoknya nantikan video berikutnya pacang di petualangan wong desa. Terima kasih Sobdes.